Coba, apa ya alasan? Mohon izin yang mulia. Nah. Jadi selama dari tanggal 8 itu, saya bukan bilang saya di apa, tapi saya memang betul-betul dihantui mimpi buruk ya. Sepanjang itu dari tanggal 8. Selama 3 minggu ya? Kurang lebih 3 minggu. 3 minggu ya. Kamu mimpi buruk. Mimpi buruk terus yang mulia. Apa mimpimu? Datang almarhum Yosua. Betul yang mulia. Iya, yang benar, yang benar. Betul yang mulia. Oh, itu alasanmu ya. Siap yang mulia. Terus apa lagi? Dan saya juga merasa bersalah yang mulia. Kamu merasa bersalah. Itu saya juga. Itulah alasanmu, makanya kamu menceritakan yang benar. Saya menceritakan yang benar. Tidak dua, apa lagi? Itu yang mulia. Karena saya merasa tertekan yang mulia. Merasa tertekan. Dan beruntungnya pada saat saya dibawa itu sudah tidak ada komunikasi sama sekali saya dengan FPS lagi yang mulia. Jadi saya sudah lebih merasa lebih bisa untuk menceritakan yang mulia semuanya. Oh, sudah lepas dari bayang. Lepas dari karena bayang, apa lepas? Dia. Karena apa lepas? Karena sudah tidak ada komunikasi yang mulia. Siapa yang melarang komunikasi? Gimana yang mulia? Siapa yang melarang komunikasi? Karena pada saat itu saya tidak bisa memakai HP yang mulia memang. Oh gitu ya. Siap, yang mulia. Jadi itulah alasan ya. Siap, karena di sidang ini yang dicari fakta.